Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya membuat video AI yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Untuk caranya sangat mudah, teman-teman masuk dulu ke websitenya yaitu PicaArt. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman langsung saja klik try Pica. Nah, kemudian kita diwajibkan untuk masuk dulu bisa melalui Gmail atau Discord ya. Saya akan contohkan dengan memakai Gmail. Nah, pilih Gmail yang teman-teman ingin coba login. Ketika sudah teman-teman pilih, langsung saja teman-teman login. Klik lanjutkan ya. Nah, nanti akan otomatis masuk ke websitenya PicaArt. Di sini kita pilih Try Pica. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, seperti ini. Jika sudah ada tampilan seperti ini, kita pilih Explore seperti ini ya. Kita scroll ke bawah. Kita pilih yang ini, yang gambar awan ini. Bebas ya teman-teman, tinggal pilih saja mana template yang teman-teman inginkan. Di sini sudah tersedia banyak template. Saya akan contohkan yang squishy ya, yang di video awal tadi. Nah, di sini kita pilih reprom ini. Kemudian kita pilih hapus foto ini, foto awalnya kita hapus. Kemudian kita pilih image. Nah, pilih foto mana yang ingin kita edit. Saya akan contohkan pilih foto yang ini ya. Nah, jika sudah teman-teman pilih, langsung saja klik generate yang ini nih. Tombol bintang ini teman-teman klik. Nah, teman-teman tinggal nunggu saja prosesnya dan nanti akan terlihat hasilnya. Ya, untuk informasi saja, untuk satu akun Gmail teman-teman dapatkan 150 kredit ya. Yang gratis. Jadi bisa teman-teman pakai ya. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, jika sudah 100% seperti ini nanti akan muncul tampilannya. Ya, dan inilah hasilnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu dengan mengklik ini, atau teman-teman bisa langsung saja download, pilih tombol download yang ini ya, maka otomatis akan tersimpan di galeri teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat ya.